Halo guys, kembali lagi bersama gua si Potter Indra. Nah, kali ini kita udah menjadi season keempat yang ada di Last Fortress. Langsung aja kita akan lihat untuk kunjungin dunia baru ya. Apa yang terbaru aja nih? Oke. Sebelum itu gua bakalan klaim-klaimin terlebih dahulu. Mungkin kita akan dilempar sih tempatnya, lokasinya itu. Duh, kampret. Nggak ada duit. Oke. Gue klaim yang di sini lagi duit ya, Goin Z. Udah level 17 jadi dapat gratisan sampai 17 kali. Lumayan lah. Terus gua lagi ke bagian defensif. Di sini gua akan klaim nggak percepatin dulu dan kita keluar. Ini gua ada di posisi mana nih? Oke. Wow, mapnya berubah guys. Mapnya seperti ini. Kalian bisa ngeliat kan? Wow, kotanya semakin banyak banget untuk mencapai titik lokasi yaitu Eden. Wadidaw, ini dikumpulin dan pertama kali kita langsung ke bagian sini. Untuk ke situ kita harus mencapai titik di mana nih, kita lihat dulu. Ini belum bisa kan, kita harus ngambilin plot. Ambil plot. Wow, ada kayak gitu, keren dong. Ini lumayan nih, ada gold nih. Gue kumpulin dulu. Hihi. Kita itu harus ke serang data intainya. Namun terlebih dahulu ini level 28 langsung op ya. 27 mungkin habis perang dia. Titik intainya mana sih? Oh, kejauhan. Ini ada koin jet juga di sini. Gor kok kelempar sampai ke sini. Ini juga ada gor lagi yang lainnya. Oh my god. Oh, nggak ada titiknya ya guys, nggak kelihatan nih gue lihat ya. Mungkin kayak gitulah intinya. Habis itu kita lihat dulu eventnya reruntuhan. Ini ada yang kebijakan musim ya, kebijakan musim. Buset dah, nol nih. Jadi dimulai dari kosong dong ini. Wah iya. Lalu perjalanan musim, di sini ada untuk climbing. Tantangan. Lalu hingga tanggal 10 Februari ya 2023 yang akan kita temuin di bagian season keempat ini. Dan season keempat ini apa yang terbaru nih, kita lihat untuk bagian gacanya. Biasanya kan setiap biro ada ya untuk gacha ya. Lihat untuk bagian rekrutan. Alright. Yang bernama Bugener. Lalu ada lagi di sini siapa aja? Bugener, Titan, Bugener dan juga Titan. Di sini kita bisa melihat bahwa Bugener itu adalah Avenger dan juga si Titan itu adalah putra alam liar. Jadi gua pilihnya yang Bugener nih guys. Oke, karena gue suka Avenger. Alright. Lumayan banget ya dapatnya Jesse langsung 2, Jansen, Alisa, Betty. 30 kali rekrut, jadi harus punya rekrutan 30 kali. Anjir lah. Yang di sini habis. Pitch-nya kita itu nanti bakalan hilang juga ini guys. Kita lihat. Ah sorry ya. Panggilan hero. Hadiah. Oh. Lalu ada ancaman Titan, tiada Tara. Ada lagi kah? Oke, zonanya ada di server 220, 227 dan juga 224. Ada presentasi zona yang udah terkumpulkan seseorang yang udah
Mungkin klaim dan juga mendapatkan plot nih. Lumayan banget. Wow, wadidaw. Oke. Jadi mungkin segitu aja untuk informasi kali ini. Dari season keempat. Karena gue lagi bersin-bersin mulu dari tadi ya. Oke okay guys, jangan lupa bahagia. See you next time. And bye-bye.